Hai semua, hari ini Zara nak share cara-cara set up Wakashi Bin. Link untuk beli bin boleh tengok dekat description. Mula-mula sekali kita pasang kepala paip tu. Ada dua getah putih, salah satu getah putih kita letak di bahagian lubang luar bin. Dan lagi satu getah kita letak di dalam bahagian lubang dalam bin. Okey, jom kita pasang. Make sure kita punya kepala paip tu betul-betul ketat ya, supaya tiada kebocoran dan ruang udara yang akan mengganggu proses fermentasi nanti. Ha, kita. Check lagi sekali, ketat. Yes, done. Okey, sekarang kita cek bin yang belah dalam pula. Mula sekali kita cek sama ada lid dia betul-betul ketat atau tak. Kita kena pastikan lid bin ni kedap, betul-betul kedap, nanti ada ruang-ruang udara supaya proses fermentasi berjalan dengan lancar. Sebabnya Bukashi ni dia adalah proses anaerobik, di mana bakteria tu dia bekerja dalam keadaan tiada udara, tanpa udara, macam tu lah. Okay, dah ketat. Okay, tunjuk sikit kat ruang depan ni. Kalau beli dekat shop ni, dia dah sediakan guide untuk Wakashi composting ni. Okay, buka lagi sekali. We go through bin bahagian atas pula. Bahagian atas bin ni berlubang sebab lubang tu fungsi dia untuk mengeluarkan air-air yang berlebihan daripada yang terhasil apabila sisa-sisa dapur tu terkompos. Jadi dia akan mengeluarkan jus. So kita tak nak bin terlalu basah. Jadi kita akan keluarkan air tu menggunakan lubang tu. And then Zara masukkan kertas surat khabar layer dekat atas pada lubang tu sebab Zara tak nak ada sisa-sisa dapur terperangkap dekat dalam lubang-lubang tu menyebabkan tersumbat. Kemudian Zara masukkan bran. Kita kena masukkan bran sebelum kita letakkan sisa dapur. Penggunaan bran ni kalau ikutkan cuma satu sudu untuk satu inci sisa dapur. Tapi Zara letak lebih sebab kadang-kadang bila kita terkurang letak dan tak cukup dengan sisa-sisa dapur yang ada, boleh menyebabkan tong ni berbau. Berbau sebab tak cukup, kata tak cukup peram. Macam itulah. Zara letak lagi. Kalau nak tahu dekat mana Zara beli brand ni, boleh tengok dekat description dekat bawah. Make sure brand tu meliputi semua ruang tu. And then Zara masukkan gula. Sebab gula ni fungsi dia adalah sebagai makanan kepada mikrob. Zara letakkan gula supaya mikrob ni lebih aktif. Sebab macam kita juga, mikrob ni kan dia makan. Macam kita, bila kita makan, kita lebih aktif bekerja. So mikrob ni akan lebih aktif menguraikan sisa-sisa makanan ni bila kita bagi gula. Boleh guna molasses juga, tapi Zara tak ada molasses. Zara gantikan dengan gula. Kebetulan pula gula ni foil sebab
Masuk semut hari tu. So saya letakkan juga dekat dalam second bin. Dah puas hati dengan layer bran tadi dengan gula tu, kita masukkan sisa-sisa dapur yang ada. Untuk tahu barang-barang apa yang boleh dikompos, boleh tengok dekat description. And then kita tekan-tekan, padatkan sisa-sisa dapur tu supaya tiada ruang udara. Sebab macam biasalah, proses fermentasi lokasi ni memerlukan keadaan tanpa udara untuk berlaku dengan jaya ni. Dah, tekan kita padat tu. Dah rasa cukup padat, kita sprinkle dengan bran tadi. Macam biasa, nisbah dia adalah 1 sudu untuk 1 inci sisa dapur. Tapi lebih baik letak lebih, digalakkan supaya proses fermentasi ni berjalan lancar. Kemudian Zara masukkan kertas dekat atas sisa dapur tu sebab Zara nak betul-betul kedap udara. Ini adalah optional. Dah siap, kita tutup. Pastikan kedap macam biasa. And if rasa macam tak cukup kedap, kita boleh letak juga plastik ke sebelum kita tutup dengan lid tu. Dan saya akan sharekan lebih banyak lagi info-info dan tips mengenai bekashi di dalam video seterusnya. Jangan lupa subscribe dan tonton video-video yang Zara telah post sebelum ini. Terima kasih.